Sekali itu ya. Sekali ini aja. Ah, kalau pezina dia lalu kubur ni, ah, ni orang pezina ni, ah, ni hari pertama pacak ni. Ah, ni penjudi ni, apa pertama? Tak ada. Sekali itu ya. Nah, awak jangan tanya lagi, Tak habis hati lagi. Lepas tu Nabi musim lain pula lalu kok kubur ni pula. Ah, tengok dia ni. Tak ada. Sekali itu ya juga. Itu dia panggil mukjizat. Iaitu berlaku sekali. Bukan berulang. Nah, baik. Sebelum nak tanya, nanti saya habiskan dulu. Kemudian sahabat Nabi yang ramai-ramai tadi, kubur tadi, kubur yang sudah mati, setengah riwayat kata 7 tahun, 8 tahun dah. Nah, jadi sahabat Nabi yang ikut, jadi Nabi sendiri selepas pada tu tak ada pergi pacak di kubur mana-mana. Lepas pada tu orang baru mati ke apa, kau tak ada pergi pacak mana-mana. Apa itu? Kemudian sahabat Nabi yang mengikut serta Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, selepas Nabi meninggal, tidaklah dia letakkan pacak-pacak pokok ni pula di atas kubur-kubur yang dibuat, ya, kubur baru, kubur lama selepas pada itu. Tak ada juga. Maknanya dari segi hadisnya ialah ini ialah perbuatan khas Nabi. Ini bukan ajaran Nabi. Ini ialah perbuatan khas Nabi. Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada, Nabi kata, Nabi buat. Sahabat buat. Nabi kata, Nabi buat, sahabat tak buat. Nabi tak kata, Nabi tak buat, sahabat buat. Ada tiga. Buat, dia kata dia buat tu, dia mesti dia kata dia buat zaman Nabi. Dia kata, kami waktu zaman Nabi buat gini. Maknanya otomatik, maksudnya Nabi tak go. Bahkan tak. Contohnya. Baik. Yang masalah sekarang ni, ini ialah satu jenis hadis lah. Iaitu sekarang ni kita sudah alerti. Jadi kitanya bila mati satu orang, letak. Jadi sekarang ni pokok podi. Kita pada panggil podi apa? Yang ada getah. Kat sini panggil puding. Ah, puding. Ah, pokok getah. Yang warna merah. Sebenarnya sekali letak tu sebagai nak tanda tempat. Nak tanda tempat apa? Agak kepala duduk kat sini, kaki duduk sini, agak-agaknya. Jangan sekali-kali ada dalam akidah kata, akidah kita kata pokok ni akan zikir pada dia. Jangan sekali-kali. Kalau tak batu semua, yang terbatu zikir. Oh, tak boleh. Itu tak betul. Nah, batu tidak ada zikir untuk manusia. Pokok tak ada zikir untuk manusia. Burung-burung tak ada zikir untuk manusia. Malaikat ada zikir untuk manusia. Sekiranya dia beriman pada Allah. Kata amalan dia, Ustaz. Dah beriman. Atau amalan yang mati lah. Dah hidup, yang hidup, orang hidup. Itu untuk orang hidup kan. Iaitu surah Hamim Mu'min yang kita baca itu. Alladzina yahmaluna al-arsha, iaitu malaikat-malaikat keliling arah. Wa man haulaha, yang malaikat sekeliling arah tu, iaitu ke arah dengan yang keliling. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Senantiasa memuji, menyuci dan memujikan Tuhan mereka, dan mereka beriman. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِي وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِي نَتَابُوا وَيَتَّبِعُونَ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Dia kata, dia senantiasa minta ampun kepada orang-orang yang bertobat. وَتَّبِعُونَ سَبِيلَكَ, bertobat. Dan yang orang yang menyebar agama kamu. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, selamatlah mereka daripada azab neraka seksa. Itu mereka. Mereka ada doa gitu. Batu, no. Pokok kayu, no. Burung-burung, tidak. Tetapi Nabi Daud ada dengar burung berzikir, gunung berzikir kepada Allah. Bukan dia berzikir kepada Nabi Daud.
Nabi Daud dengar burung berzikir pada Allah. Nabi Sulaiman dengar burung berzikir pada Allah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dua-dua didengar, dua anak ni. Gunung-gunung berzikir pada Allah. Tidak zikir kepada Nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bukan? Jangan terkiru. Jadi ada satu tok guru yang terima tarikat Ahmadiyah tadi. Bukit Abah. Kubur dia tu separuh sekerat lori dengan anak batu. Pergi kuliah hati dia baca ni seribu kali baca sebiji anak batu. Masa nak tanam dia tu sekerat lori. Anak batu pula. Tak nak anak batu kuari ni. Batu kuari tak nak. Nak batu sungai. Batu tak sungai tak hidup. Batu sungai pula bukan besar penumbuk. Nak besar ni. Oh, kena tempoh kau. Saya kata kenapa tak congkir lantai tu? Lantai kan, lantai rumah, sejadah. Dinding rumah, seleng. Rumahnya sekali, tanam sekali. Saksi. Bukankah kita buat ibadat dalam rumah kan? Ini adalah fahaman Cina ni. Ini peramah orang sesak ni, gini. Nah, ingat tu. Jadi mari daripada hadis tadi ya. Dia kata pokok tu zikir kepada Ustaz. Maknanya kan bila Rasulullah letak pokok tu maknanya orang terlepas daripada sesaan sebab apa? Ada kebarakah Rasulullah ke disebabkan doa Rasulullah ke? Semua lafaz hadisnya, semua daripada hadis yang saya belajar. Hadis ni saya belajar setengah jam. Bila baca saja hadis ni ustaz akan ajar setengah jam. Syarah semua ulama ulama hadis punya pendapat keluar satu-satu. Di mana rekasannya saya boleh beritahunya ialah ini ialah mukjizat khas Nabi kepada orang tu ya. Ataupun jadi mukjizat khas maknanya orang ni selamat daripada azab kubur. Satunya yang umumnya kata sehingga pokok tu kering. Yang ulama lain kata sehingga kiamat. Maknanya itu di, itu pendapat ulama ya. Maknanya benda itu atas keberkatan Rasulullah ke atas doa Rasulullah. Doa Rasulullah. Bukan berkat dia, doa dia. Berkat cerita lain. Kalau Nabi doa cerita lain. Kalau Nabi doa no problem lah. Yang sekarang ni masalahnya minta berkat dengan Nabi itulah. Yang Nabi doa tak ada masalah itu. Nah. Jadi yang ketiganya ialah orang yang mati tadi hanya khususi untuk dia dua orang tu ya. Jadi berkisah ulama yang pendapat ulama yang ramai sekali kata sehingga pokok tu mati. Yang satu lagi kata sehingga kiamat. Yang satu lagi kata selepas pokok tu mati orang tu kena azab sampai akhir. Gitu eh. Tak ada cerita bincang ni, kita nak bincang dalam hadis ni tentang zikir tak ada. Ulama pondok ya yang kata zikir. Otak apa dipanggil zaigun, orang yang condong pada sesat. Baik kita berhabislah sikit ni. Allah hari ni ni paling pendek sekali ni. Walladzina la yu'minu, dan orang-orang yang tidak beriman. Fi adhanihim waqrun, dalam telinga-telinga mereka ada tai telinga, iaitu sumbatan. Waqrun dalam telinga mereka tu. Ni orang-orang yang kata ke Nabi gini ni, orang tu otak dia apa telinga dia pekak sikit. Wa huwa alaihi alaihim ama. Dan mereka ke atas Quran itu buta. Buta maknanya tak faham langsung. Bila dibaca ayat-ayat Quran pada dia tak faham langsung. Ulaika, orang-orang sifat seperti ini. Yunadauna la maqtullah. Yunadauna min maqtik min makanin ba'id. Seperti satu orang yang disuruh dari tempat yang satu, tempat yang jauh. Maksudnya, orang kita panggil orang tu. Dia paling tengok. Apa dia? Panggil siapa tu? Tak tahu panggil dia ke, panggil siapa ke, apa ke, tak tahu. Itu panggil daripada tempat yang jauh. Maknanya seruan agama Islam tu dia sendiri tak tahu. Dia kata apa? Tak tahu, tak tahu. Saya pernah jumpa orang macam ni. Ada satu orang yang datang pada sini sekali.
sekali. Saya syarah pada dia 10 kali. 10 kali datang Kuala Lumpur ni sebelum pada start mengajar sini. Saya datang jumpa dia 10 kali kerana dia kawan saya. 10 kali tabligh kepada dia. Sehingga suatu hari saya tabligh pada dia di Sungai Buloh ni, di kedai makan tempat Pak apa? Ayam tu. Situ. Dia pun kata yang ke sebelah kali. Dia kata kenapa awak datang jumpa saya tak beritahu pada saya? Saya kata setiap kali saya datang ni saya beritahu cerita ni pada awak. Dah awak tak beritahu. Ya, sebelah kali saya beritahu. Yang ke sebelah tu baru dia terima. Dia kata, kenapa awak datang selama ni tak beritahu saya? Ya kita hanya setiap kali jumpa 6 jam, 7 jam nak syarah pada dia. Dan dia datang pada sini, di sini tempat ni, sekali ya. Semenjak saya mengajar sini, dia datang sini, sekali ya. Sekarang ni tak berapa nak angkat telefon. Iaitu ayat yang dibaca pada dia hari itu, kebetulan lah. Kebetulan surah Zuma. Dia datang masa surah Zuma. Iaitu ayatnya dia benda ni bila kena tu. Ni ayat ni. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Taral ladzina kadzabu 'ala Allah, kamu akan lihat orang-orang yang dusta pada Allah Ta'ala. Wujuhuhum muswaddah, muka-muka mereka hitam pekat. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, tidakkah pada neraka jahannam ni tempat paling sesuai bagi orang sombong tak nak belajar agama? Sombong dia tak nak belajar agama. Tuhan kirim, Tuhan kita kirim daripada langit sana, turun mari daripada Luh Mahfuz, turun ke langit pertama. Daripada langit pertama tu Jibril ambil selama 22 tahun 10 bulan turun ke Nabi. Dengan melekat 50 ribu sekali turun. 50 ribu melekat keliling Nabi SAW dalam hadis. Kemudian dia turun pada Nabi selama 22 tahun 10 bulan. Terkumpullah Quran ni 30 juzuk pada kita, kirim pada kita. Tiba-tiba kita tak nak belajar, dipanggil sombong. Maka alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, tidakkah pada neraka jahannam ni tempat sesuai bagi orang yang sombong tak nak belajar agama ni? Ayat satu lagi ya. Bila dibaca ayat tu wakadzabuka, mereka dusta pada payas fastakbarta, mereka sombong nak belajar. Bila kita baca dia bila kita